Semua berawal dari Elsa yang mengetahui Nino datang ke villa dan banyak berbicara dengan Sienna. Bahkan Elsa melihat mereka berdua bertengkar. Elsa yang licik selalu dapat kesempatan dari Pak Sud ya. Ia menginterogasi Sienna tapi tidak mendapatkan info apa-apa dari Sienna. Elsa yang mengikuti Sienna akhirnya tahu jika Sienna hamil anak Nino. Elsa berniat membakar Sienna di gudang dan kebakaran tersebut membuat semua orang yang ada di villa panik. Sementara Andin juga ikut panik hingga terjatuh dan berguling di tangga. Semua terjadi di hadapan Papa Surya. Selain itu nantinya setelah api bisa dikendalikan akan ketahuan jika Elsa yang menyiramkan bahan yang mudah terbakar di gudang bawah tanah dengan tujuan untuk membakar Sienna. Nantinya Elsa dan Sienna akan dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Papa Surya harus dong bertanggung jawab karena lagi-lagi Elsa membuat masalah. Dan yang menyebabkan Elsa boleh datang ke villa juga atas permintaan Papa Surya. Nantinya Papa Surya harus...